betul ya, banyak lagi datang ya, sore hari banyak anak-anak remaja yang datang. Yang mau masuk ke laut sini sangat mudah sekali ya perjalanannya, laut PLTU ya, pasir-pasiran, pasir putih namanya ya. Asal bilang sama orang masuk dari PLTU pasir putih ya, laut gratis ya. Oh, anak-anak juga banyak tuh. Tuh, pada berenang semua. Banyak anak-anak pada berenang tuh. Ya. Tuh. Tuh, banyak sekali ya. Ya, bersama Master Tarno sedang berenang di pantai lepas. Ini pantai lepas ya, teman-teman, ini pantai lepas, laut lepas. Nah, ini matahari. Matahari akan terbenam. Ya, itu dia di atas matahari ini ya. Tuh, mataharinya akan terbenam. Sebentar lagi akan terbenam. Nah, mataharinya. Tuh, cahaya matahari di lautan menyorot menuju ke diri saya. Menerangi itu ya. Oke, guys. Banyak sekali tuh. Tuh ya. Anak kecil pada berenang semua, banyak. Banyak juga ya. Nah, sampai ke ujung sana ya. Sampai di ujung sana noh. Sampai di ujung sana tuh, di ujung. Banyak sekali berjejer ya. Nah, tuh. Ya. Ada yang lagi bikin konten juga ya. Oh, laut. Nah, itu kapal yang dari Ancol ya, bayaran. Nah, ujung tuh. Nah, tuh. Ya. Tuh, banyak. Master Tarno ya, ya sedang renang. Matahari sebentar lagi akan terbenam. Oke, guys. Sekali lagi ya, yang mau masuk ke pantai ini bisa lewat jalur dari PLTU ya. Nah, dari PLTU itu terus, cuman jalannya agak rusak ya. Di sini gratis. Kita bersebelahan dengan Ancol ya, Laut Ancol. Namanya di sini tempat pasir-pasiran atau pasir putih ya. Nah, kalau mau masuk Pak, kalau mau masuk pasir putih yang gratis, teman-teman nanti akan ditunjukkan arahnya sama orang. Ah ya. Oke, guys. Sekian dan terima kasih Lintas Peristiwa. Saya sahabat Master Tarno. Iya. Nah, Master Tarno. Ya. Sedang renang. Iya, itu Master Tarno. Waduh. Iya, kelihatan. Master Tarno sedang berenang menikmati air laut di sore hari ya. Oke, guys. Sekian
dan terima kasih. Banyak lagi tuh, datang lagi ya. Cewek-ceweknya tuh, cewek-ceweknya semuanya ya. Cantik-cantik lah kelihatannya. Oke, guys, terima kasih. Yang mau kesini langsung saja datang ya.